Kedua, dan sekarang masuk lagi ke info selanjutnya, kedua host terkenal yaitu dengan kata yang terkenal dengan kata-katanya, kami adalah dua host yang belum terkenal. Nah, tahu nggak kamu siapa? Sikat miring. Sikat miring, ya. Itu pasti Danang sama Darto. Ya, itu adalah kata-kata sakti mereka ketika mereka pas membawain suatu acara, yaitu The Comment. Dan kali ini mereka akan memberitahu kegiatan mereka ketika sedang break shooting. Ngapain aja sih? Let's find out. Sikat miring. Lima hal yang lu ngikut-ngikut aja lu. Apa Pak? Ikutin lagi. Oke. Mas Darto itu ganteng. Maaf Mas Darto itu ganteng. Lima hal yang kita lakukan pas lagi nunggu syuting. Yang pertama ya jelas yang namanya nunggu ya nunggu. Bro. Apa bro? Bosen nih syuting gak mulai-mulai. Tahu nih nunggu tempatnya enak nih bro. Yaudah main Domikado aja. Ayo. Domikado, SK, Bea, Beo. Cheese, 1, 2, 3, 4, 5, cheese. Yeay. Aku dua. Aku kalah. Aku dua. Yang kedua kita biasanya itu... Flirting. Wow. Bro. Bro, cakep bro. Oh iya bro, takis bro. Kabar nih. Cakep ya. Gila. Bajunya bagus. Malaikat ada di sini. Manis. Senyumnya manis. Seksi. Malu-malu dia. Minta nomor teleponnya bro. Bro, bagi nomor telepon. Yang ketiga kita ngapain nang? Berkarya. Kita tetap berkarya kalau menunggu tuh. Oh kita malah berkarya juga ya? Iya, okay. Jadi gak bisa kita nunggu-nunggu aja tuh, gak bisa nunggu pasti ada karya yang kita hasilkan. Betul. Ngapain sih lo? Masterpiece. Bikin karya dia, luar biasa, produktif sekali kamu ya, selesai. Mantep. Ini pasti Mona Lisa kalah. Bro. Ini namanya foto. Oh itu foto? Iya. Yeah. Ini namanya keripik. Yang keempat, ya namanya nunggu kan pasti lapar. Makan, udah pasti itu makan. Enak? No. Bro. Ini dia makanannya. Balikin. Ini dia ya? Balikin. Maaf ya. Saya cuma minta bikin. Dagingnya enak. Ya udah jawabnya dia. Yang terakhir itu perawatan tubuh. Perawatan tubuh betul. Kita benar-benar di-treat baik sekali. Kasih perawatan tubuh. Perawatan tubuh ada. Ah mantep deh pokoknya. Mau ngapain bro? Perawatan tubuh. Panjangin bulu-bulu, jenggot, kumis. Ini panjang banget ke judge gue nih kan main. Jenggot baru nih. Iya, oh, bagus. Gimana? Pasti kamu baru saja buang-buang waktu kan nonton adegan barusan? Iya, pasti tadi mau ngomong The Comment kan. Kita ya itu cara kita nunggu tuh. Cara kita nunggu semoga bisa kamu terinspirasi dan menunggu kamu menjadi tidak bosan lagi. Gitu dan kamu jadi gemar menunggu dan kamu juga suka lagunya Rosa ku menunggu kau putus dengan kekasihmu miam. Mas Danang, Mas Darto, kurang. Bukan kurangnya, kurang banget. Kurang banget. Dan ini buat gimana? Kalian semua yang menyaksikan tayangan tadi, khususnya para komentar, pastinya waktu kalian telah terbuang selama 5 menit ya. Selama 5 menit gimana mau terkenal? Di kala break shootingnya aja, nggak gue flirting. Flirtingnya bukan sama cewek, tapi juga sama security. Sama security. Ngambil makanan orang lain, aduh. Tapi kita tahu juga kan kesibukan dari Danang Darto itu luar biasa banget. Sekarang selain sela-sela kesibukan syuting The Comment, pastinya program nomor 1 ya, The Comment. Kalau nggak sanggup ya sanggupin, kemudian juga siaran radio masih jalan.
Benar, off airnya belum lagi. Off airnya juga kencang banget kan, tapi gak mungkin kalau kalian gak terkenal. Justru kalau kalian terkenal malah nanti pemasukan kurang. Mendingan gak terkenal terus bakal dicariin orang ya. Jangan, nanti, jangan. Tapi mereka ini di tengah, di break shootingnya itu ya, kalau misalnya kita lagi ketemu mereka, ini hebat banget loh. Itu gak ada sama sekali kelihatan capek, atau sama sekali gak ada kelihatan bete, betul. Yang ada tetap ngegodain. Khususnya wanita tentunya. Yang ngegodain kamu Gista, kalau ngegodain aku agak serem juga sama Danang Darto. Tapi Indonesia patut berbangga lah ya, karena Despicable Me kalau di luar negeri itu versinya 3D. Kalau di Indonesia Despicable Me khususnya Minions itu versinya ini orang asli ya, Danang Darto. Parah.